Wah, ini dia momen ketika jalur 1 sampai 3 stasiun Depok Baru terisi semua. Oh, belakangnya udah ada kereta lagi dong. Tuh, ngantri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama Mak Ultima Ostrid. Selamat sore dari stasiun Depok Baru, Jawa Barat, Kota Depok. Di mana sekarang stasiun Depok Baru? Ada yang baru nih. Ada yang baru di stasiun Depok Baru. Cakep. Pokoknya banyak yang baru deh di Depok Baru. Jalur 3 masuk ke Motorway tujuan Bogor, JRIS 205 series. Rangkaiannya 12 kereta tujuan stasiun Depok Citayam, Bojonggede, Cilebut, Bogor. Dan jalur satunya masuk ke Motorway tujuan Jakarta Kota, Tokyo Metro seri 7122 dengan iklan PUCK. PUCK. Pakai P ya. Creamy-nya sampai ke hati. Asik. Tokyo Metro seri 7000 dan penumpang-penumpang yang mau ke Jakarta Kota, arah Jakarta Kota ramai juga. Pintu dibuka dengan pintu yang sangat-sangat beresek. Berangkat lagi dari jalur 1 ke Motorway tujuan Jakarta Kota. Segera diberangkatkan kembali. Weh, sempat kuning dulu tuh. Jalur 3 nya berangkat duluan ya. Jalur 3 tujuan Bogor berangkat duluan. Wah, seru banget nih momen ketika jalur 1 sampai 3 stasiun Depok Baru full keisi kereta. Jalur satunya komuteran tujuan Jakarta Kota berangkat. Wah, bunyinya khas juga. Ramai juga ya jam segini yang mau ke Jakarta Kota. Berangkat dari jalur 3 komuter lain jalur 1 komuteran tujuan Jakarta Kota Tokyo Metro seri 7022. Nah, ini ada si gerbong datar. Jadi gerbong datar ini hari ini dikabarkan lagi mejeng, lagi stabling di jalur 2 stasiun Depok Baru yang membawa rel kayaknya ya. Katanya sih ada upgrade rel, ada perubahan, ada pembaharuan rel-rel di lintas Bogor ini. Siapa tahu kan KRL-nya bisa ngebut jalur Cikarang kan. Wah, jalur Cikarang ngebut banget sampai 90 km per jam. Dan ini dia totalnya ada 10 gerbong. Nah, ini baru penyebutannya gerbong ya. Cuman yang masih ada relnya itu di ujung selatan sana aja. Kita udah sempat bahas si kereta barang ini di video sebelumnya. Jadi tonton juga ya video sebelumnya yang ngebahas si gerbong datar ngebawa rel yang lagi mejeng di jalur 2 stasiun Depok Baru. Stasiun Depok Baru dengan kode B20, urutan ke-20 dari Jakarta Kota. Nomor 1 Jakarta Kota dan nomor terakhir stasiun Bogor. Sore-sore di stasiun Depok Baru, cakep. Stasiun Depok Baru ini punya 3 jalur. Bukan pantun ya. Tapi ternyata stasiun Depok Baru sore ini yang mau ke Jakarta Kota rame juga ternyata ya. Yang mau ke arah Jakarta Kota, mungkin pulang kerja juga dari Depok Baru atau mungkin pulang shopping dari Ramayana di sini atau ITC Depok. Yang mau ke Bogor juga banyak tuh. Jadi nggak hanya yang turun di Depok Baru, tapi yang naik juga banyak ya. Selain itu, dari sini kita bisa lihat Terminal Depok Margonda yang sekarang busnya itu ada Hiba Utama tujuan Bandara Soekarno-Hatta dan udah nggak ada lagi ya Transjakarta yang warna biru-biru PPD itu, sekarang jadinya Metro Trans. Penomorannya tetap sama, D11, tapi rutenya juga sama. Rutenya sekarang jadi Depok BKN ya, kembali ke BKN, bukan ke PGC lagi. Tapi dilayaninya sekarang sama Metro Trans yang low deck. Dan ini si rutenya tuh lewat stasiun LRT Jabodebek Harjamukti. Jadi yang mau ke LRT Harjamukti bisa naik Metro Trans ini ya. Yang mau naik LRT Jabodebek dari stasiun LRT Harjamukti
bayarnya tetap sama 3.500. Ya, tapi sayang banget ya, busnya berubah jadi Metro Trans, bukan Transjakarta yang tinggi lagi. Jadi kalau transit di BKN harus bayar lagi. Dan mungkin kita sambil ke sana sana juga kali ya. Biasanya di stasiun Depok Baru ini jalur duanya itu memang kosong aja sih, kadang-kadang kosong ya, di sini jarang-jarang ya kayak momen sekarang ini. Karena stasiun Depok Baru ini jalur duanya meskipun ada peronnya tapi tidak dimanfaatkan. Ya karena jalur 3 kan buat ke Bogor, jalur 1 buat ke Jakarta Kota. Ya jalur 2-nya buat apa gitu kan. Agak repot kalau penumpang mesti ke situ dulu. Paling ya buat darurat. Kita lihat di jalur 3-nya persiapan masuk komuteran tujuan stasiun Bogor kembali. Rangkaiannya 12 kereta. JRIS 20457, rangkaiannya 12 kereta. Tujuan Bojonggede Cilebut Bogor ya. Oh itu ada yang pintunya nggak ada liverinya tuh. Kayak kereta di Jepang ya. Pintunya nggak ada liverinya. Kalau di kita kan di pintunya ada liverinya juga kan. Ayo rangkanya 12 kereta. Kok kayak hampir kehalang gitu penyeberangannya. Oh keren, penyeberangannya bakal kehalang. Sambil nonton videonya jangan lupa juga buat follow media sosial Maul @maulana_re, subscribe juga YouTube Maulana Mahendra. Stasiun Depok Baru ini meskipun ada bangunan atasnya, tapi kita juga nggak tahu ya sampai sekarang bangunan atasnya itu isinya apa. Sebenarnya bisa tahu dimanfaatkan buat tenan-tenan gitu ya, kayak mall, semi mall gitu bisa kali. Bisa kali ya. Jalur 3 komuteran tujuan Bogor diizinkan berangkat. Komuteran tujuan Depok, Citayam, Bojonggede, Cilebut, Bogor. Oh ya, follow juga ya Instagram @maunya_media dan @maunya_project. Belum berangkat nih jalur 3. Tadi kata diizinkan berangkat. Oh, jalur satunya juga bakal masuk komuteran tujuan ya, Jakarta Kota. Tuh kan? Diminta berangkat lagi kan? Oh, belakangnya udah ada kereta lagi dong. Tuh, ngantri. Jalur 3 ada kereta, belakangnya udah ada kereta lagi. Wah, ini dia momen ketika jalur 1 sampai 3 stasiun Depok Baru terisi semua. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video Maul kali ini. Kalau suka videonya silahkan di like, jangan lupa juga di komen, share, dan subscribe. Ketemu lagi sama Maul di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati saat melanggar, perhatikan antrean celah merah dan kereta utama yang keselamatan diri Anda.